qariba. Bahasa Quran apa? Hiya mujtahidah, dia orang rajin. Sah? Fatimah salihah, muannas muannas, sin rahmatun, kena kata qariba sebab rahmat muannas. Ni nahwu sikit Arab. Dia kata apa? Bahasa apa dia kata? Rahma mu'annas qarib muzakkar. Dia kata qarib sini makna makna sawab. Makna dia lafaz dia, lafaz dia rahmatu, lafaz dia mu'annas. Tapi makna dia muzakkar. Makna dia apa? Sawab. Pahala. Oleh itu sifat untuk dia qarib tu jadi muzakkar. Jadi muzakkar. Kalau ikut lafaz rahmah qaribah. Tapi sini kata rahmah walaupun mu'annas kata qarib sebab apa? Berkata ar-rahmah tu ma'naha sawab, makna dia pahala. Dan berkataan sawab tu muzakkar, itu qarib jadi muzakkar. Biarkan nahwu tu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta iza aqallat sahaban سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو دندي الذي ين yursilu menerimkan al-riyah anin bushran berita gembira baina yadai di hadapan. Kalau nak terjemah satu-satu, baina di antara, yadai dua tangan, rahmatih rahmatnya hatta sehingga iza ketika aqallat membawa sahaban awan siqalan yan berat, asal dia saqil berat, suqnahu kami menhalaukannya libaladin ke negeri mayit yan mati fa'anzalna lalu kami turunkan fa lalu anzala turun nun alif kami bihi dengannya alma air fa akhrajna lalu kami keluarkan bihi dengannya dengan hujan min dari kulli setiap as-samarat buah-buahan kazalika seperti demikian nukhriju kami meneluarkan al-mauta orang mati la'allakum subaya kamu sekalian tazakkarun mengambil pelajaran wa huwa allazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih dan dialah Allah yang menubuhkan anin sebagai membawa berita gembira baina yaday rahmatih sebelum turunnya rahmatnya, sebelum turunnya hujan, itu yang kita panggil hujan rahmat, sebelum turunnya rahmatnya hujan hatta iza aqallat sahaban siqalan sehingga apabila angin itu membawa awan yang mendung suqnahu li baladin mayyit kami menhalaukannya ke sebuah negeri yang mati, yang tandus fa anzalna bihi al-ma' lalu kami turunkan hujan di daerah ataupun di negeri itu فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu bermacam-macam segala buah-buahan كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى demikianlah kami
Demikian juga ataupun demikianlah ataupun begitu juga kami menghidupkan orang-orang yang mati. La'allakum tazakkarun, agar kamu mengambil pelajaran. Wa huwa allazi yursilu ar-riyah bushran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang menumbuhkan riyah, angin, sebagai membawa berita gembira sebelum turunnya hujan. Dulu ada perkataan riyah dan ada perkataan riyah yang disebut dalam surah Al-Haqqah. Riyah sarsar, fa'amma adin fa'uluku birihin sarsarin atiyah. Riyah, ada perkataan riyah dan ada perkataan riyah. Riyah mufrad satu, riyah jama'. Riyah diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lil'azab. Riyah diutuskan sebagai hukuman atau sebagai azab. Kum-kum macam kum'ad, disiksa dengan apa ataupun dihancurkan dengan apa? Rih, yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Fa'amma adun fa'uluku birihin sarsarin atiyah. Rih, riyah pula ta'ti lil khair. Riyah membawa kebaikan, membawa rahmat. Ada rih, ada riyah. Rih lil azab, riyah lil rahmat. Dan antara ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia, ni'mat al-riyah. Dan barangkali kita tidak berapa menedari ataupun tidak merasa ataupun menghargai ni'mat itu. Dengan adanya riyah ataupun kehidupan kita sebenarnya bergantung kepada riyah itu, makanan kita itu. Ada sebagian besar makanan dijadikan apabila adanya kacukan di antara jantan dengan betina. Ada setengah buku kalau tak dikawinkan memang dia tak berbuah. Dan kalau kita baca sebelum ni, kita kata apa? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Tiap-tiap tumbuh-tumbuhan dia dijadikan berbentuk pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, bukan manusia saja. Dan ada yang berasinan, jantan. Dan boleh kata apa betina? Boleh. Takut silap. Jantan dan betina itu nak dikawinkan antara satu sama lain, dikawinkan melalui riyah. Anin. Jadi kalau tidak ada anin nak kacukkan tumbuh-tumbuhan itu untuk meneluarkan hasil, tak ada. Jadi makanan utama kita bergantungkan kepada riyah. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, ada makanan, tidak ada air pun tak boleh hidup. Riyah tu yang menghimpunkan awan-awan supaya dia menghimpunkan awan-awan, dan dia yang menggerakkan awan tu ke satu tempat kepada satu tempat yang lain. Jadi makanan utama kita tu bergantung kepada riyah. Air yang kita minum yang menjadi tunggak utama kehidupan manusia dan lain-lain makhluk pun dilakukan dengan anin juga, kuasa anin. Kalau kita pun duduk dalam satu tempat, contoh selain daripada makanan, mungkin benda-benda tu tak nampak sana, ataupun mungkin kita tak tahu macam mana berlakunya hujan tu dan tak nampak fungsi anin tu. Kalau kita duduk dalam satu tempat, tempat tu tertutup, dan kita orang ramai duduk dalam satu tempat ataupun seorang, tapi tempat itu tertutup, tak dibuka, tak ada angin masuk, boleh mati. Sebab apa boleh mati? Oksigen tak ada, dan sana oksidul karbon dioksida itu bertambah banyak. Jadi kita boleh mati kalau kita tak ada tingkap boleh masuk angin. Jadi angin yang membawa oksigen itu masuk. Kalau tidak, kita tak boleh hidup juga. Benda-benda yang kita tak nampak itu, kata, bayangkan duduk dalam satu tempat, duduk dalam lift, contoh. Bila angin tak masuk, kita boleh mati. Mati sebab apa? Tak ada oksigen. Apa yang bawa oksigen tu? Riyah. Oleh itu rumah-rumah mesti ada benda-benda yang biasa-biasa, mesti ada tingkap. Kalau tutup tingkap kereta tak buka langsung, dan tidak ada ikon yang boleh memproseskan angin itu, kita boleh mati. Jadi ni angin yang kita langsung tidak menilaikannya ataupun menghargai nikmat itu.
Oleh itu benda-benda yang menjadi bergantung ataupun benda-benda yang menjadi apa? Punca kehidupan makhluk, Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi dengan free. Dan tak bagi sesiapa ada kuasa terhadap benda-benda macam tu. Tak ada siapa yang ada kuasa terhadap udara. Kalau ada orang yang boleh berkuasa atas udara, awal lagi Obama sudah bagi sekian orang Islam mati dah. Sekarang ini tak bayar masuk negara-negara Islam. Kalau ada siapa boleh kawal bunsa air ataupun air, nisyaya bila orang marah kepada orang tak bagi air bi. Habib. Jadi oleh itu antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia benda-benda yang menjadi apa? Yang menjadi asas kehidupan manusia, tak ada siapa boleh dimiliki ataupun dikawal. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala dia kata dialah Allah yang menerimkan ataupun yang memberi nikmat kepada kamu, nikmat anin tu. Dengan anin tu turunnya hujan. Dan bila dia kata apa? Sahaban siqalan, bila anin tu membawa awan yang mendung ataupun yang penuh dengan air, dia akan jadi siqal, berat. Ikut lafaz berat. Sebab apa? Dia akan hampir kepada bumi. Kemudian anin tu ataupun anin yang membawa sahab tu, awan yang mendung air, yang mendung pun bukan diturunkan ikut suka dia. Suqnahu li baladin mayyit, kami yang akan membawanya ataupun menghalaukannya ke negeri ataupun ke daerah ataupun tempat yang memerlukan air, yang sudah mati, yang sudah tandus. Oleh itu kita baca dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat 54 dia berkaitan an-nujum, dalam tempat-tempat lain, was-sahabil musakhkhar bainas samai wal ard, awan yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi. Tunduk macam mana? Kalau sahab tu duduk di antara langit dan bumi, dia kalau mana-mana objek, mana-mana sesuatu, dia ada sama ada berat, boleh jatuh ke bawah ataupun rinam boleh naik ke atas. Apapun, kalau kita pegang apa-apa dia, kalau dia berat dia akan turun ke bawah. Kalau kita pegang belu ayam contoh, lepas dia rinan, dia akan terbang ke atas. Tapi as-sahab dalam Quran dia kata al-musakhkhar, yang ditunduk baina as-sama' wal ard. Jadi dia batuh kepada, tunduk kepada Allah. Nak halaukan dia ke mana? Dia bawah. Kita pun naik kereta pun ikut lebuh raya, kita boleh jalan, sini hujan basah. Sebelah dia tak ada hujan langsung. Jadi dia bukan turun ikut suka, dia ditunduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Suqnahu li baladin mayyit. Dan tanah mati, memang mati bila tidak ada kehidupan, memang kira tanah yang mati. Kita baca pun dalam Al-Quran, wa min ayatihi annaka tara al-arda khashi'atan fa iza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dalam ayat lain dia kata kamu akan mendapat di bumi bila mati tu, bila tandus, bila kering mati, bila kami turun hujan akan bergerak jadi hidup. Warabat, dan berkembang. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan dia menumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan. Jadi sini dia kata kami membawa air itu ke sebuah negeri ataupun sebuah daerah yang mati, yang tandus. Fa akhrajna bihi min kulli samarat, lalu kami mengeluarkan dengan air hujan itu bermacam-macam jenis buah. Kalau kita tengok bun, kadang-kadang kalau kita pergi satu dusun, kadang-kadang dalam dusun yang sama kita mendapat bermacam-macam jenis pokok buah. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya masam, ada yang rasanya pahit. Semua itu duduk belah-menebelah. Air yang meneramkan ataupun air semuanya sama saja. Jadi dia kata apa? Dengan air hujan tu kami mengeluarkan dengan air hujan yang sama tu bermacam-macam jenis buah-buahan. Kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun, demikianlah kami mengeluarkan atau menghidupkan semula orang-orang yang mati agar mereka mengambil pelajaran. Maksud dia apa sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala bagi perumpamaan kepada manusia, kepada orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan selepas mati.
Orang-orang yang hanya berpegang kepada kebendaan, kepada benda yang dia nampak. Dia kata tengok bumi, tanah yang kering, yang tandus. Bila kami turunkan hujan, boleh tanah yang mati itu hidup semula. Dan kami meneluarkan daripada tanah yang kering itu, yang tidak ada sebarang kehidupan itu, bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang hidup. Pernah kita duduk fikirkan tu, tanah-tanah yang hitam tu boleh meneluarkan buah ebel, contoh, ataupun anggur. Macam mana dia boleh jadi? Orang-orang yang susukkan, ataupun orang-orang yang tanam anggur tu, dia tak tahu menahu langsung tentang apa yang dia buat. Dia hanya masuk, ataupun dia susuk benih, ataupun kemudian dia lepas, dia tak buat apa lagi, dia tak ada daya lain, dia hanya susuk ataupun dia hanya menaburkan baja, kemudian dia keluar sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dia kata, Allah yang mampu menghidupkan tanah yang kering yang mati itu dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup, mampu untuk menghidupkan semula orang setelah mati. Kita pun sendiri tengok, bukan sekadar bumi biasa tu, yang rata-rata tu, yang tanah itu, kita pun tengok bukit, bukit yang keras tu, dia hanya memerlukan air. Air turun, nampak dia hijau habis. Siapa yang bawa benih-benih tu, contoh, siapa yang bawa benih-benih semua tu sampai nampak satu bukit tu penuh dengan rumput, ataupun dengan bukuk-bukuk? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini dia kata, Allah yang mampu menjadikan tanah yang mati tu hidup dengan meneluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, ia juga mampu untuk menghidupkan semula orang yang sudah mati. Dan cara kehidupan kita pun setelah kita mati, cara kita ataupun cara bumi meneluarkan tumbuh-tumbuhan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dia kata, apabila Allah subhanahu wa ta'ala lepas nafkah yang pertama, tiupan yang pertama, sekalian makhluk akan mati. Setelah semuanya mati, bila Allah subhanahu wa ta'ala nak menghidupkan manusia semula, akan menurunkan hujan daripada bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hujan itu duduk berterusan selama 40 hari. Dan disebutkan dalam satu lafaz, matar kamaniyir rijal. Hujan itu seolah-olah ataupun menghampiri mani lelaki. Diturunkan selama 40 hari. Lalu kita ataupun manusia akan hidup semula. Ikut lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, manusia akan dihidup semula seperti mana tumbuh-tumbuhan hidup. Maksud dia apa? Semua anggota-anggota dia itu berbesan antara satu sama lain, sampai bila kejadiannya sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan ataupun meniupkan roh di dalam badan, dan mereka bangun. Bila bangun, Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi mereka mati semula, tidur semula. Bila bangun setelah tidur, mereka akan bangun dalam keadaan macam baru bangun daripada tidur. Mereka merasa lagi rasa tidur tu dalam mata, dalam kepala. Oleh itu kita baca dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka rasa mereka tidur, tapi sebenarnya mereka tak tidur, tapi seolah-olah mereka tidur. Mereka setelah lama dia mati, bila hujan tu diturunkan daripada bawah arasy, dan badan mereka dibasan semula, dan roh ditiup semula, mereka akan hidup. Dan bila hidup itu akan dimati semula, kemudian dibangkit. Setelah itu jadi akan bangun dalam keadaan apa? Orang yang baru bangun dari tidur. Jadi sini Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita baca itu, dia kata apa? Dia kata sebagaimana atau seperti mana Allah menghidupkan tanah yang mati, yang kering sudah, yang kering, yang tandus, menghidupkannya dan meneluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan macam segala buah-buahan. Begitu juga Allah menghidupkan badan-badan atau menghidupkan manusia setelah ia mati. Dan kifayah. Wa ila liqa'in akhar, wallahu a'lam bis-shawab. Kita nakra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina Muhammad النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وحبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada hari yang mulia ini saya nak baca hadis. Kebetulan semalam waktu telefon saya sahabat Suhaimi, kebetulan sedang pegang kitab ini. Nama Nurul Iqtibas bi Mishkati Wasiyatin Nabi Ibn Abbas. Nama kitab tu, tajuk dia Nurul Iqtibas, cahaya, cebisan cahaya daripada kandungan wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan ini hadis ni biasa kita dengar dalam hadis Arba'in pun ada. Tapi saya tengok, bila mana saya tengok kandungan hadis ni begitu lengkap untuk hidup kita. Bab hidup kita di zaman ni adalah hidup yang berbagai-bagai perkara yang sedang kita hadapi. Dan kita lebih lemah dibandingkan dengan rumah barang apa namanya sarang labah-labah. Itu dalam Al-Quran, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah sarang labah. Labah-labah, bukan labah, sarang labah-labah. Kalau kamu tahu. Tapi cuba kita tengok dalam diri kita. Jangan kita tengok binatang atau binatang labah. Labah-labah tu. Kita tengok dalam rumah kita sendiri. Bagaimana? Lemah, kuat atau tidak? Pertama, kalau kita tengok dalam zaman kita sekarang, rumah dengan kesibukan ayah. Rumah dengan kesibukan ibu, mak. Mak kerja, ayah pun kerja. Ini bukankah rumah paling lemah dibandingkan dengan sarang labah? Sarang labah-labah dia kekal di situ. Binatang tu kekal. Makanan mai datang sendiri. Cari makanan itu sendiri. Kita lah siapa yang bela anak kita di rumah? Pengasuh. Boleh yakin kita dengan pengasuh? Waktu dia masak di rumah kita, baca bismillahirrahmanirrahim. Sejauh mana pengasuh itu sembahyang tu tidak? Kita baca dalam sebuah surah kabar, kenapa anak-anak di sebuah penjagaan anak-anak di Kuala Lumpur, kenapa anak ni lena selalu? Balik rumah lena, pi hantar pun lena. Pasal apa? Tengok-tengok anak ni semua. Pengasuh itu bagi dadah pagi-pagi lena, sampai rumah lena. Ini suasana yang kita hadapi. Lebih lemah kita daripada binatang labah-labah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lam. Yang kedua kata ulama, wal baitul ladhi imtala bil asasil fakhirah. Rumah kita canggih, berbagai alat-alat dalam rumah kita, tapi kosong daripada agama. Mengaji tidak, bayang tidak, anak-anak bahkan tumpu dengan internet. Yang penting jangan ganggu saya sebagai ayah, jangan ganggu saya sebagai mak. Tengok TV, bukankah itu namanya lemah? Itu paling lemah. Muhasabah dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, wal baitul ladhi la yuqra'u fihil Qur'an. Rumah yang tak pernah kenal Al-Quran, tak kenal tahu Quran, tak kenal sembahyang, bukankah itu nama rumah yang paling lemah? Sudah tentu itu rumah yang paling lemah. Wal baitul ladhi la yahtarimu fihil kabir. Rumah yang tak pernah hormati orang tua oleh seanak. Orang tua tak pernah hormati orang-orang yang lebih rendah umurnya. Itu bukankah namanya lemah? Wal baitul ladhi
dakhalat bihi akhlaqul kufr, rumah yang masuk akhlak orang kafir. Tayangan-tayangan dalam rumah kita bukan tayangan Islam, bukan tayangan yang memberi boleh contoh kepada diri kita dan anak-anak kita. Bahkan tayangan dalam rumah tangga kita yang melemahkan iman kita, bahkan menjauhkan kita daripada Islam. Dan itu yang kita paling seronok. Bukankah itu melemahkan rumah tangga kita? Wal baitul ladzi dabba fihi syiqaq wa amtala bi su'iz zan. Rumah yang di dalamnya penuh dengan persengketaan antara seorang ayah dengan ibu, sehingga kadang-kadang membawa kepada penceraian. Kadang-kadang tidak juga membawa kepada penceraian, hanya terkatung-katung mak ini kepada ayah. Cerai tidak, lepas tidak, balik pun tidak. Dan senantiasa timbul su'zon, prasangka buruk antara kedua-duanya. Isteri buruk sangka kepada suami, suami buruk sangka kepada isteri. Itukah bukan namanya rumah yang paling lemah? Sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masuk seorang pekerja dia ke dalam sebuah rumah yang sedang dia tertidur. Amirul Mukminin sedang tidur dalam bilik. Dia masuk pekerja dia, tengok-tengok anak dan cucu penuh di atas perutnya, yang naik atas perut dia, yang tidur atas perut dia. Tak marah, tak halau, tak tutup pintu. Heran dan tercengang pekerja ini, mengingkari perbuatan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sedangkan itu adalah mengaibkan seorang pemimpin bila naik anak cucu ke atas tubuh badan. Itu pandangan mereka, pandangan pekerja dia. Maka Sayyidina Umar kata, kaifa anta ma ahlika, bagaimana kamu dengan anak dan bini kamu dan cucu kamu di rumah? Dia kata, kalau aku datang rumah, masuk rumah, pakak semua senyap. Yang sedang anak sedang main, takut nak main. Bini yang sedang berborak-borak dengan anak, takut berborak-borak. Sayyidina Umar kata, i'tazil, keluar dari rumahku. Fa innaka la turfik bi ahlik, kamu tidak ada belas kasihan kepada keluarga kamu. Tidak ada perasaan kasih sayang kepada keluarga kamu dan anak kamu dan cucu kamu. Bagaimana kamu nak kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak kasih sayang kepada bini, tak kasih sayang kepada suami, tak kasih sayang kepada anak cucu, bagaimana kepada umat Nabi Muhammad yang lain? Ini kesan. Natijah daripada kita tidak menghormati rumah tangga kita. Kelemahan rumah tangga sampai di luar kita jadi lemah. Tidak ada rasa tanggungjawab dalam hidup kita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada cerita di dalam kitab Sakhar bin Amru, seorang ulama tabi'in. Sakit lama. Bini ada, mak pun ada. Bini jaga, mak pun jaga suami yang sakit dan anak yang sakit. Tapi mak tak pernah mengeluh. Tak pernah keluar kata-kata yang menunjukkan letih jaga anak. Bini ini satu ketika, nama dia Sulaiman, bini ini. Bini daripada Sakhar bin Amru. Ditanya oleh jiran, bagaimana keadaan suami kamu? Dijawab, la huwa hayyun bayurja, wala mayyitun bayubeka. Dia kata, nak kata hidup pun tak. Tak harap hidup. Nak kata mati yang boleh ditangisi pun tak. Maknanya anggap suami mati dah, hidup dah.
suami dengar suara bini yang di luar rumah yang cakap seperti itu kepada jirannya. Dan ini berlaku dalam hidup kita, benda ni sebagai isteri yang perlu kita sabar dalam menghadapi dugaan. Kalau seandainya Allah beri kita dugaan macam tu sebagai isteri, suami pun juga macam tu, itulah. Kalau kita diberi dugaan isteri sakit pun juga sabar menjaga. Ni kita dah bini je nak harap jaga, yang kita tu tak mau jaga bini. Ni silap. No. Kena kita dua-dua ni. Bukan nak kata sama orang perempuan je, dah kita pun sama. Sebab itu apabila didengar kata-kata bini dia, Sakhar bin Amru ni, maka dia menyebut kata-kata sebuah syair. Ara umma sakhrin la tamallu iyadati wa mallat Sulaiman majja'i wa makani wa ma kuntu akhsha an akuna janazatan alayka wa man yaqturu bil hadathani la umri laqad nabbahtu man kana naiman wa asma'tu man kana lahu udhunain udhunani wa ayyumri insawa bi ummin halilatan fala asha illa bi shaqqan wa hawani. Kata anak, kata suami bermadah, aku lihat maknya Sakhar, aku lihat makku tak pernah cemus, tak pernah jemu mengobati dan menjaga aku, tak pernah kata apa-apa pun, sikit pun tak pernah, letih tak lena tak tidur. Itu yang nama mak sayang kepada anak. Tak ada boleh nak balah jasa mak ni dengan apapun. Itu yang kita kena jaga mak. Itu sebagai anak. Selepas itu, wa mallat Sulaiman, tapi biniku yang nama Sulaiman cemus, jemu, jaga aku kat katilku, atas katilku dan tempat tidurku. Wa ma kuntu akhshana kuna janazah, aku tak takut nak mati ni. Biar jadi janazah tak apa dah. Tak takut dah, dia kata. Alaikum maktal bil hadasan. Tapi kenapa wahai Sulaiman, kamu kenapa berasa sangat tengok aku ni macam tak hidup, macam tak mati? Wahal perkara itu dah biasa berlaku kepada manusia. Kata suami ni, la umri demi umurku, laqad nabahtu man kana iman. Ni kata-kata yang ku tulis ni, aku nak bagi ingat bagi orang yang lena dan tidur. Maknanya tak ingat hukum agama, bagi kita yang lena yang tidur. Bini yang tidur, kena tengok ni kalimat. Suami yang tidur pun kena dengar ni kalimat. Wa asma'tu man kanat lahu udunaya, ku dengar sangat kata biniku tadi dari dalam rumah. Menjadi pengajaran lah. Wa ayyum ri'in sawa bi ummin hal, tak boleh nak samakan yang nama mak dengan bini tak. Sebab itu jangan sampai kita lupa mak kerana bini kita. Biar lupa bini kerana mak, tak apa, tak salah. Tapi jangan sampai lupa bini tak bagi nafkah. Pi tengok mak, jaga mak, tinggalkan bini kita, tak apa. Walaupun marah mana pun bini, no, mak tu kaki dia kat surga. Hidup kita tu kat akhirat bergantung kepada mak kita. Kalau reda, reda Allah, tak reda habis. Tu yang benda yang perlu kita ingat. Fala asha illa bi shaqqan wa hawalin, tak ada arti hidup kalau bini sombong, kalau bini angkuh, kalau bini maknanya durhaka kepada suami dia dan lebih-lebih kepada mertua dia. Ini di antara kata-kata yang disebut oleh seorang ulama. Jadi kita insya-Allah boleh menjaga hidup kita. Saya nak baca hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan semua kita baca hadis ini dalam kitab Al-Arba'in. Tapi ini khusus satu hadis ni disyarahkan oleh seorang ulama pada tahun 736 Hijriah. Satu tajuk tu saja disyarahkan. Apa hadis yang biasa kita dengar? Ihfadillah yahfazka. Di saat mana Rasulullah Abdullah bin Abbas umur 10 tahun, sepupu dia,
sedang menunggang khimar kat belakang Rasulullah, Nabi pun kat hadapan. Maka dipanggil Nabi, "Ya Gulam," panggil sepupu kat belakang yang masih umur 10 tahun. Dipanggil Gulam. "Ya Gulam, wahai budak. Ingin tak aku nak ajar kamu beberapa kalimat? Yang mana beberapa kalimat itu menguntungkan dunia dan akhirat kamu. Tentu sangat seronok. Umur 10 tahun. Nabi ajar seronok. Bukan zaman kita. 10-15 tahun tak dengar. Mana ada budak muda main kat majlis kita? Ada. 10 tahun ada. 15 tahun pun tak ada. Ni pakat kita tunggu kubur main. Maka di saat itu Abdullah bin Abbas kata, "Bala ya Rasulullah, saya nak." Maka Nabi kata, "Dengar," kata Nabi, "Ihfazillah yahfazka." Jaga Allah. Apa makna jaga Allah? Jaga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Maka Allah akan jaga dan pelihara kamu. Dalam hadis yang lain Allah, Nabi kita sebut, "Innallaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama haraman fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha." Nabi bersabda riwayat Imam Daruqutni, sesungguhnya Allah telah memperdukan beberapa kewajiban. 5 waktu sembahyang kena jaga. Anak-anak kita umur 10 tahun jaga. Dari umur 10 tahun jaga. Ini yang disuruh kita pukul oleh Nabi bila 10 tahun tak mau dengar. Perintah dari 7 tahun. Mulianya seseorang mak, seorang ayah. Kalau anak dari saat belum balik umur 3 tahun dia boleh berpuasa Ramadan, sampai sebelum balik dia buat perkara baik, semua kebaikan itu kembali kepada mak. Pahala kembali kepada mak. Bayar. Kalau kita malah sebagai ayah, kurang berjamaah, tapi anak boleh berjamaah sampai umur 15 tahun daripada umur 5 tahun, bayangkan kita dapat tambahan yang begitu besar, amal ibadat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu anak. Kalau 5 anak, buat macam tu, la ilaha illallah, kaya kita. Dosa yang dibuat oleh anak sampai umur 15 tahun tidak akan tertulis oleh mak kita. Tak tertulis untuk pak kita. Sebab dia belum balai. Tak akan tulis. Mulianya kita sebagai mak ayah diberi dengan melalui anak kita. Sebab itu innal fardha falat tudayyi', jangan sia-siakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sembahyang jangan sia-siakan. Haji jangan sia-siakan. Zakat jangan sia-siakan. Puasa jangan sia-siakan. Pakai tutup tubuh badan kita jangan sia-siakan. Jaga segala-galanya. Segala benda yang diharamkan jaga. Banyak. Yang berhubungkan hudud. Pala tudab pala. Wahadda hudud dan pala tada. Ada benda hudud. Jangan kamu langgar. Mencuri, jangan mencuri. Berzina, jangan berzina. Qadha pertuduhan tidak liar-liar. Jangan buat apa liar-liar. Membunuh, jangan membunuh. Sebab itu orang yang jaga perkara tersebut, Allah kata apa? Yahfazka, kata Nabi. Allah jaga kamu. Walhafizuna lihududillah, dalam Quran. Mereka-mereka yang senantiasa menjaga batas-batas yang Allah telah tentukan. Ha. Maka Allah akan jaga dia. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Dalam surat Al-Qaf, surat Qaf, Allah Ta'ala sebut. Surga ini ma tu'aduna disediakan likulli awab. Bagi setiap orang-orang senantiasa bersandar sepenuhnya hidupnya dengan Allah. Dia tak bersandar dengan manusia. Itu kita baca di dalam kitab penamanya Ibnu Athaillah Sekindari dalam kitab Hikam. Apa kata beliau dalam kitab Hikam? La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muwariduha 'alaika. Jangan kamu mengadu mengangkat persoalan kamu kepada manusia.
Jangan mengadu segala masalah kamu kepada manusia. Hajat kamu kepada manusia. Sebab yang mendatangkan masalah Allah, yang menghilangkan dia pun juga Allah. Mengadulah kamu sepenuhnya kepada Allah. Itu peringatan. Hatta disebut dalam hadis, hendaklah kamu minta kepada Allah hajat kamu, hatta garam tak ada kat rumah, mengadu kepada ya Allah, saya tak ada garam. Tapi yakin, mana tahu Allah gerakkan hati kat jiran, pi hantar garam. Mana tahu mak kat rumah terasa, ku anakku tak ada garam, dia pi bawa garam. Siapa menggerakkannya? Allah. Kena ingat. Kalau sama manusia ada sifat kurang, minta pada jiran, oh saya pun dari kemarin tak ada garam. Habis. Nak kata apa? Pi telpon mak juga ada garam dah mak. Mak pun seminggu dah tak ada garam. Jenuh. Tapi kalau pada Allah, maha kaya Allah. Itu yang disuruh kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kata Nabi, hatta yas'al sya'sa na'leh. Minta tali kasut kamu kalau putus. Ya Allah, tali kasutku putus. Ni dok. Hanya minta yang besar. Aku tak ada barang kemah. Tolonglah pedatangkan air hujan mah. Bila nak sampai. Benda berat. Ni benda yang susah-susah ni. Yang remeh istilah kita. Minta apa? Nabi suruh. Benda yang disuruh kita oleh Rasulullah SAW. Sebab itu ciri tanda orang itu beriman. Kata seorang ulama tasawuf Abu Ali Ad-Daqqaq. Kalau kita baca kita tasawuf Hikam, mesti jumpa ni ulama ni yang nama Abu Ali Ad-Daqqaq. Seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Min alamatil ma'rifah. Di antara ciri seorang mukmin mengenal Allah, ma'rifatullah. Ciri dia apa? Tidak minta segala keperluan dan hajatnya kesemuanya, kecil maupun besar, sikit maupun banyak, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang ma'rifatullah. Kalau kita masih pikir jiran punya, pak mertua, mak mertua punya, itu tak lagi ma'rifatullah lagi. Mengaji dalam-dalam lagi bab ketauhidan kita. Itu kata-kata ulama yang hebat. Sebab itu kita melihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam rindunya ingin melihat Allah dalam Al-Quran. Allah sebut, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong perlihatkan dirimu kepadaku. Aku nak ingin tengok kamu, ya Allah. Dia tidak melalui perantara, langsung dengan Allah minta. Ingin tengok muka Allah, ingin tengok Allah. Tapi tak bolehlah nak tengok Allah. Begitu juga kita tengok Nabi Musa sewaktu dia fakir. Waktu tak ada apa nak makan sebiji roti, minta kepada Allah Ta'ala. Dia lapar sangat berjalan dari Mesir. Sampai makan daun-daun di tengah jalan tu dimakan. Tak ada benda nak makan waktu dia nak tangkap oleh Fir'aun. Sebelum dia kahwin dengan anak Nabi Allah Su'aib alaihimussalatu wassalam. Bila dia sampai ke telaga tempat pengambilan air untuk kaum Nabi Allah Su'aib, disitulah dia meminta kepada Rabbi. Kata dia mohon kepada Allah di saat itu, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, tolong turunkanlah bantuanmu. Aku sangat lapar ni, ya Allah. Saya sangat fakir. Sangat berhajat. Nak berhajat satu keping roti saja. Allah mengadu kepada Allah. Tahu-tahu dipanggil oleh Nabi Syuaib. Ayah, saya panggil kamu datang nak balas jasa kamu yang angkat ayak tadi itu. Balik-balik pergi ke rumah. Nabi Syuaib sudah masak roti dah dengan ayam dengan daging. Bayang. Siapa menggerakkan hati Nabi Syuaib? Allah. Kalau pi jumpa Nabi Syuaib belum tentu ada daging, belum tentu ada apa. Ini kita ingat ni yang berlaku di dalam Al-Quran, yang berlaku pada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Agar menjadi contoh kepada kita sebagai umat Islam. Baik, kita sambung tadi. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Surga untuk siapa? Untuk hamba Allah selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Hafiz yang selalu menjaga Allah, menjaga segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan bagaimanapun. Banyak kita dengar cerita-cerita di dalam kitab-kitab para ulama kita.
Sebuah cerita disebut ni di zaman dulu ni. Seorang penjual yang sorong gerobak tu. Tahu gerobak? Istilah Indonesia gerobak, orang yang masuk kampung keluar kampung jual ikan, jual macam lah. Sorong. Dia bukan paket yang zaman lah ni. Paket kereta dan sebagainya. Ni di negara Arab. Itulah kerja anak muda. Anak muda ni berjual, keluar masuk kampung. Sambil dia buat apa? Sambil dia buat mirwahah ni, kipas. Tapi kipas yang macam zaman lama no? Macam kalau orang bersanding pengantin-pengantin tu pakai itulah. Tak ada kipas zaman macam lah ni. Atau kalau kita pergi Mekah tengok orang zaman dulu naik kapal laut tu, sak kipas dia tu. Itu yang dibuat oleh anak muda ni. Masuk kampung sambil jual ikan, sambil jual sayur. Satu ketika lalu sebuah lorong, maka terbukalah pintu. Tahu-tahu seorang perempuan gamit panggil, perempuan ni segak, "Mari masuk rumahku." Ditunjuk benda kipah tu, nak beli kipah. Itu keyakinan anak muda. Masuk-masuk rumah dia, tahu-tahu dikunci tutup pintu oleh perempuan ni. "Aku bukan nak kipah, aku nak kamu tu sendiri," kata perempuan. "A'udhu billah." Perempuan ni bogel dah buang habis kain ni. Bayang, muda lagi anak muda, bayang sedang naik nafsu ni 100%. "Aku bukan nak kipah, aku nak kamu." Buat sebagaimana orang lelaki buat kepada perempuan. "A'udhu billah, ittaqillah ya mra'atan." Takut kepada Allah wahai perempuan. Tak. "Kalau kamu tak buat, aku nak teriak dalam rumahku ni. Supaya orang pakat datang dan aku tuduh kau menceroboh rumahku dan ingin merogol aku," kata perempuan tu. "Yamra'atan, wahai perempuan, haddaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lana az-zina." Nabi telah memberi amaran kepada kita jangan melakukan zina. "Aku tak kenal. Kamu nak buat, tak mau buat, aku nak teriak." Ugutan perempuan tu. Allah bagi fikiran kepada anak muda ni. Zaman itu rumah-rumah tandas di negara Arab. Tandas ada. Tapi tak boleh nak buang kotoran ke dalam tandas. Dia sediakan tong. Dia sediakan macam tong lah. Tempat letak tai tu. Nanti lepas tu bawa keluar buang kat jauh. Pergi patah balik tong letak ke dalam tandas tu. Hanya takat basuh saja dalam tandas. Itu adat dulu zaman Arab tu. Dia pun terfikir. Cara saya dia kata, dia pun memang nak sakit perut. Dengar buat jahat ni sakit perut. Kita ni dengar jahat seronok. Bayang beza. Zaman dulu dengan lah. Maka saat itu, maka dia minta, "Boleh tak aku nak pergi ke tandas sekejap?" "Oh tak apa," kata perempuan tu. Bukakan tandas, masuklah. Memang betul. Tong yang disediakan untuk kotoran tu ada. Dia pun ambil tai dia, lemuihkan tangan dia dengan baju habis. Lemuih tubuh badan dia habis. Lepas itu dia keluar. Perempuan ni terkejut. "Amat jenunun anta, gila tak kamu?" Kata perempuan tu, hanya disalau keluar. Budak-budak di luar, budak-budak kecil sedang main. "Majnunun, tak kira, yang penting aku dapat menjaga kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala." Sampailah ke rumah dia. Mandi bersih seterusnya. Pakai tukar dengan baju, jual macam biasa. Orang negeri itu mengatakan sampai dia mati, tak pernah pakai minyak wangi, tapi seluruh tubuh badan dan tubuh badannya dan semua pakaian dipakai seperti minyak kasturi. Dibalas oleh Allah Ta'ala karamatan. Satu kemuliaan, satu penghormatan daripada Allah bila mana kita jaga diri kita daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tak di dunia,
di akhirat sudah jelas. Likulli awabin habis. Man khasyiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Orang yang senantiasa rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan datangkan hati dia munibun, senantiasa bersandar sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kepada kita para jamaah, orang yang menjaga hak-hak Allah, Allah akan jaga dan pelihara dia dari dunia sampai kepada akhirat itu sendiri. Sebab itu di dalam firman Allah esok bila kita masuk surga, seorang ulama kata, tidak ada nama rehat melainkan dengan adanya tiga perkara. Kata ulama tasawuf, kalau tak silap kata-kata Hasan Basri, tak ada nama rehat. La rahata fid dunya illa bidzikrillah. Tidak ada nama kita nak seronok, puah di dunia, rehat. Tak ada istilah pening, tak ada istilah sakit perut, tak ada istilah nak sakit beranak, tak ada. Melainkan yang boleh menenangkan kita walaupun menghadapi dugaan-dugaan itu, illa bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Pangkat tinggi manapun, duit banyak manapun, makan sedap manapun, tapi tak ingat Allah, tak mendatangkan ketenangan dalam hidup. Tak sembahyang, tak menenangkan hidup. Tak puasa, tak boleh. Tak haji, tak jadi. Apa je dia buat, tak menjadi. Hatta nak jadi Perdana Menteri, tak sembahyang, tak menjadi. Nak menteri kan apa, tak jadi. Yang kedua, la rahata yawmal qiyamati illa bi'afwih. Tidak ada nama rehat pada hari kiamat. Saat huru-hara kiamat, saat kita berdiri di padang mahsyar, bu'isan nasu ala man mata, kata Nabi dalam hadis. Manusia dibangkitkan dari kuboknya dalam keadaan sebagaimana dia hidup di dunia. Kalau hidup di dunia, kerja dia peminum arak, maka botol arak akan digantung di lehernya, bangkit daripada kubuk. Kalau seandainya di dunia suka mengadu domba orang, maka esok lidahnya akan keluar sampai ke dadanya, bangkit pada kuboknya. Itu jangan mengadu domba orang. Kalau seandainya di dunia kerja dia ambil perkara yang berhubungan dengan tanah orang, maka akan dipikul 7 petal lapis bumi, akan dipikul bangkit pada kubuk. Kalau seandainya dia ambil contoh pisau orang, maka pisau akan senantiasa menusuk, dia bangkit pada kuboknya. Kalau pinggan mangkuk yang orang hantar bagi kita sedekah, tak balikkan, itu akan kita gantung kat leher kita esok, nak bagi kepada siapa. Tak nak ada orang pinggan mangkuk, dia nak pahala kita. Kita ingat tu, berjiran ni bila hantar ni lah, nak minta tu malu eh. Jiran tu kadang-kadang berasa nak minta, tak sedap. Kitalah yang dibagi itu, sedekah itu. Mana kita dapat isi dia, tahu sampai bekah pun termakan, gimana cerita ni? Mana boleh sampai tahap tu? Yang terdengan tak ada nama nikmat pada hadat illa bi'afih, melainkan dengan keampunan Allah Subhanahu. Itu yang kita harap. Kalau Allah ampun kita, baik kubur jalan tenang. Baik itu ada hadis. Tak apalah, kok ada masa nanti akan datang saya baca tentang 10 golongan yang keluar daripada jamaah Islam yang selamat esok pada hari padang mahsyar. Itu bermasalah 10 orang itu. Tapi nanti kita bicara itu. Yang ketiga kata Hasan Basri, la rahata fil jannah. Oh, bukan Hasan Basri, saya ulangi balik sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang lelaki datang jumpa Muhammad, ya Aba Abdillah, aku nak tanya, bila masa rehat ni? Bila masa nak seronok ni, tak ada istilah susah? Tu yang dijawab tiga perkara tadi oleh Sayyidin Imam Ahmad. Dunia tak ada nama istilah senang melainkan dengan zikrullah. Akhirat tak ada nama senang melainkan dengan keampunan Allah. Surga tak ada nama senang
melainkan kita boleh jumpa dengan Allah. Walaupun surga, segala-galanya dalam surga, tapi tak sempurna melainkan kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga perkara tadi. Sebab itu ni di dalam sambungan yang diterangkan tadi, Allah akan berfirman esok dalam surga, Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli jannah, Allah kata kepada penghuni surga, Idza sada'akum ila ziyarati fakashamul hujab, apabila diseru mereka ziarah datang jumpa Allah, maka saat itu terbuka segala hijab. Marhaban bi ibadi, waktu kita datang jumpa Allah, Allah kata selamat datang wahai hamba-hambaku. Hamba yang bagaimana? Alladzina hafidhu wasiyati, yang memelihara, yang menjaga wasiatku, sembahyang wasiat Allah, puasa wasiat Allah, zakat wasiat Allah, haji wasiat Allah, makmurkan masjid wasiat Allah, hidupkan sunnah Nabi wasiat Allah, hidupkan segala syiar-syiar Islam itu adalah merupakan wasiat Allah, maka itulah yang akan mendapat jumpa dengan Allah. Wara'au ahdi, yang senantiasa menjaga tanggungjawab dia, perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni bil ghaib, dan mereka senantiasa takut dengan perkara gaib. Kita kena rasa takut. Perkara alam kubur kena takut. Kalau orang bicara kubur takut, bagaimana para sahabat air mata berambu-rambu. Sebut neraka, orang sedang bicarakan contoh tafsir neraka oleh Syekh Sa'ad umpamanya pagi ini, takut sebagaimana Sayyidita Aisyah tengok-tengok oleh Nabi Tausiyah Aisyah air mata berambu-rambu. Ya Aisyah tu limadha tabki, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, azkurun nara, aku ingat neraka, itu yang aku menangis, takut-takut saya tak boleh dibela oleh baginda, tak boleh ingat aku esok pada hari kiamat. Itu Sayyidita Aisyah Ummul Mukminin, ulama sahabat Siti Aisyah pun juga menangis bila sebut neraka, teriak. Sudah jamin surga dah, kita ni tak tahu lagi. Wa kanu minni ala kulli halin mushfiqin, dan mereka mengatakan, Ya Allah, kami sangat rindukan engkau, Ya Allah, ingin nak bertemu. Sekali temu itu sudah rasa cukup, lebih nikmat daripada surga yang tempat kita duduk. Itu yang kita mohon dalam berdoa, supaya kita boleh jumpa dengan Allah esok pada hari kiamat itu sendiri. Di antara sisipkan dalam doa-doa kita. Sembahyang tadi dah kita sebut, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Dalam Quran, walladzina ala salatihim yuhafidun, orang yang selamat ialah mereka senantiasa menjaga sembahyangnya dan lain sebagainya. Baik, juga jaga wuduk. Kita disuruh oleh Nabi menjaga air sembahyang kita, batal pergi ambil air sembahyang, bukan nak jauh mana. Ni dah duduk dalam masjid, duduk terus, dapat pahala tak dapat pahala Baru sempurna pahala, Allah tidak akan berpaling dari majlis tempat kita duduk dalam sembahyang, dalam masjid, selama kita ada di sembahyang. Di saat kita habis sembahyang, tahu tu cus tak pi, terus pi ambil sembahyang, terus berzikir, Allah berpaling, tak mau tengok dah muka kita. Itu kena ingat. Walaupun kita berzikir, tapi kerana tak ada air sembahyang. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yuhafidu alal wudu illa mu'min, tidak ada orang yang boleh menjaga wuduknya melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita senantiasa jaga benda tersebut. Begitu juga perlu kita jaga, jangan kita sampai sedikit-sedikit, wallahi demi Allah, sebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah, kalau kamu tak buat benda ini, saya bersumpah saya nak ceraikan kamu. Allah, pakai nama Allah pula. Tak payah gunakan nama Allah. Jangan main-mainkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga, jangan sampai kita bersumpah macam lah ni, bersumpah kat masjid dengan nama Allah, dengan Quran, tu kerja maksiat tu. Kalau tak betul. Sebab itu di antaranya bagaimana waraknya Imam Ahmad bin Hanbal. Sewaktu dia mati, Imam Ahmad bin Hanbal ni, ini nama warak
jaga walaupun dia tak buat, takut-takut dia buat. Kita tak, kalau memang yakin tak buat, pakat tak buat baiklah. Imam Ibn Hanbal, waktu dia nak meninggal dunia, maka dia keluarkan kafarah sumpah. Bayar kafarah sumpah. Namadikan hamba sahaya. Puasa 3 hari. Boleh pilihlah. Biar sumpah dia tidak syaratnya tertib. Merdekakan hamba, kafarah sumpah. Kalau kita bersumpah. Yang kedua, tak mau bayar, berdekakan hamba sahaya, puasa 3 hari. Tak puasa 3 hari, bagi 10 orang miskin makan. Itu dia antar. Imam Hanbal bayar. Wahal dia tak pernah bersumpah. Tapi dia mengatakan, takut-takut saya pernah bersumpah. Biar bayar dulu tak apalah. Takut-takut esok mati, aku nak bayar dengan apa? Imam Hanbal. Itu namanya warak. Kita kalau tak pernah buat benda itu, maka tak bayar. Walaupun mungkin kita pernah berhutang kat apa namanya kat kedai runcit tu, biasa kita berhutang bayar, satu ketika habis kita bayar, teringat takut-takut ada tertinggal, apilah bayar, takut-takut dalam kubur. Itu namanya orang warak. Dari segi istilah, menjaga benda yang walaupun tak buat, takut-takut buat. Itu nama warak. Juga contoh warak, contoh warak kepada kita dalam kehidupan pada zaman-zaman dulu ni, bagaimana coba Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ayub ni, Nabi ni, apabila lalu dua orang bersumpah dengan nama Allah, dia lalu depan orang, dua orang tu yang bersumpah dengan nama Allah, bukan Nabi Ayubnya. Maka Nabi Ayub yang tolong bayarkan dia kafarah sumpah tu. Wahata disuruh oleh orang tu. Kasihan. Nabi Ayub kasihan. Tengok orang yang dua bersumpah ni. Takut-takut tak bayar sumpahnya. Kalau dilanggar sumpah dia, bebek awal-awal aku bayarkan kamu. Dia kata. Dia bayar. Tu yang Nabi Ayub tu. Nabi. Nak cari pahala, pahala tak berhajat lah. Takut orang tu tanggung dosa tu yang ditakutkannya oleh Nabi Ayub. Itu contoh kepada kita, orang yang mulia. Bahkan Nabi Ayub sendiri, waktu dia bersumpah nak pukul bini dia 100 kali sebat, tu Nabi Ayub tu, dia bersumpah sebab tak sabar bini dia tu nak jual dia punya rambut dia tu. Maka saat itulah Allah telah berikan dia keringanan Nabi Ayub, karena dia menjaga tentang sumpah orang tadi, maka dihapuskan pembayaran sumpah tersebut kepada Nabi Ayub itu sendiri. Ini di antara contoh benda, jaga benda-benda yang dilarang kita. Sebab tu kita perlu jaga apa yang perlu kita jaga dalam tubuh badan kita. Nabi peringat al-istihya minallah haqqal haya. Malu kamu kepada sebenar-benar malu. Jaga kepala. Apa di dalam kepala? Mata jaga, telinga telinga kita jaga, mulut kena jaga. Sebab itu Allah beri kita mulut satu aja. Telinga dua. Mata dua. Pasal apa? Sebab dua ni sangat berhajat telinga kita untuk banyak mendengar. Ni tak berhajat banyak cakap ni. Tapi ni yang paling banyaknya. Mulut ni yang satu tapi banyak cakap. Mata perlu banyak melihat. Melihat yang membawa kepada kebaikan kita. Banyak melihat Quran. Banyak melihat baca hadis Rasulullah. Tengok kitab, tengok pergi ke bukit-bukit kebesaran Allah, pergi ke tempat orang sakit, bagaimana keagungan Allah, kebesaran Allah, nak uji manusia supaya ingat dia. Itu fungsi mata. Tapi mulut dak supaya diam lebih banyak daripada cakap. Tapi inilah yang riuh rendah. Semoga kita boleh jagalah insya-Allah. Wa yahfadul batna wa ma hawa, kata Nabi, kena jaga perut kita. Juga di sekeliling perut kita perlu kena jaga. Itu di antara benda yang diperingat kita. Bila kita jaga benda tersebut, sebagai dalam Quran biasa kita baca, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga kamu, pendengaran kamu, mata kamu, begitu juga hati kamu akan ditanya esok oleh Allah, di mana kamu letak, di mana kamu pakai mata kamu. Itu yang akan berlaku dalam hidup kita esok pada hari kiamat. Harta benda pun akan ditanya, di mana kamu letak harta benda kamu.
Sebab itu ada satu cerita, mungkin saya sudah cerita, tak apa saya ulang lagi balik. Cerita ka'annani akaltu. Pernah kata belum? Seakan-akan aku sudah makan. Ini cerita di Istanbul. Nah, ini bagi sahabat-sahabat muslimat atau yang laki pergi ke Turki, coba tanya di Istanbul, ada sebuah masjid. Nama masjid itu diberi gelaran dengan nama ka'annani akaltu. Masjid itu yang mendirikannya Muhammad Khairuddin Effendi. Itu zaman Utsmaniyah tu. Tapi sampai sekarang masjid itu ada. Kenapa dia ka'annani akaltu? Orang ni orang fakir, miskin. Muhammad Khairuddin Effendi ni orang miskin, orang kampung. Dan dia wara', walaupun miskin wara'. Bila dia pergi ke pasar, dia nak beli daging. Tengok daging, oh tahu-tahu harga macam lah kita ni, RM18, RM20 contoh. Tengok duit, tak cukup. Tak cukup duit. Nak berhutang, tak berani. Hanya tengok, dia kata cukuplah, aku tengok jadi kenyanglah. Ka'ani akal tu, seakan-akan aku dah makan dah daging ni. Kenyang dah, tengok-tengok. Duit yang dibawa tu letak kat mana? Bubuh dalam tabung. Esok pergi juga dia, hari tu pergi, tengok orang jual makanan, tengok ikan. Tapi duit yang dibawa tak cukup. Jadilah ka'ani ni akal tu, macam aku makan dah, tak faham. Duit tu bubuh di dalam tabung. Ini jawab muslimat. Allahu Akbar, hebatnya Muhammad Khairuddin Effendi ni. Pergi dia ke market nak beli baju raya ni. Tengok baju raya tu, eh, tak sampai duit dia. Tak apa, jadi apa, bawa yang ku pakai, pakai raya. Ka'annani albastu, seakan-akan aku dah pakai dah, dia kata. Maka tak jadi, duit bubuh dalam tabung. Tengok pagi-pagi orang jual nasi lemak, tak adalah nasi lemak kat sana, dia jual roti lah. Tengok roti Arab, ingin nak makan, tak cukup duit dia pun juga kata, seakan-akan aku dah makan roti Arab ni, rasa kenyang dah, bubuh dalam tabung. Sekian lama, tak sampai setahun, tengok tabung dah penuh. Di kampung tu tak ada masjid lagi. Maka dia bina masjid itu oleh Muhammad Khairuddin Effendi. Orang kampung tak tahu bagaimana sejarah dia. Orang kampung tak tahu. Maka awal-awal nama masjid itu Muhammad Khairuddin Effendi. Tapi orang kampung, bagaimana orang fakir ni boleh buat masjid? Duit tak ada, tapi boleh buat masjid. Maka pakat selidik-selidik, tanya-tanya-tanya. Wahal dia tak mau nak cerita. Tapi kena didesak-desak oleh kawan-kawan. Akhirnya dia cerita tentang tu. Akhirnya semua kawan tukar nama Muhammad Khairuddin Effendi, mengatakan masjid ka'annani akaltu, seakan-akan aku sudah makan. Allahu Akbar. Coba contoh hebat tu di Turki tu. Orang buat amal akhirat, dia sampai sanggup tak makan, tak minum, tak apa, makan segala kedarnya lah. Kita dah sampai nu market nu kat apa namanya kat Bukhari nu, tengok daging berapa harga. Oh, katanya daging yang apa namanya itu, yang mahal tu, daun pinang ke apa? Batang pinang tu. Nah, harga dia RM25. Tengok-tengok tak cukup. Tunggu sekejap no, nak pi jolok kat bank. Kalau tak ada di bank, tak apa, tunggu, jangan bagi orang. Aku nak balik sekejap. La ilaha illallah. Ini kita. Tak boleh macam tadi, tak boleh. Dan tadi. No? Kehebatan itu ulama itu. Sampai punya masjid tersendiri. Itulah yang akan bela dia esok pada hari kiamat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita lakukan benda-benda tersebut, sebab itu di antara perkara juga dalam Quran, walladzina hum lifurujim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka-mereka yang menjaga kehormatannya. Laki ke perempuan, kita perempuan ke, kecuali kepada suami kita saja. Atau kalau yang punya zaman dulu, hamba sahaya dia ada. Maka itulah orang yang tidak tercela pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu wasiat Allah kepada Nabi Adam waktu turun ke bumi ini. Apa wasiat dia? Kata seorang ulama, Idris Al-Khawlani,
mengatakan wasiat Allah kepada Nabi Adam waktu diturunkan ke bumi ini, bihibdi parji, jaga kemaluan kamu hai Adam, jaga kemaluan kamu hai Adam. Wa alla yada illa fi halal, jangan letak merata melainkan pada tempat yang halal, mengikut apa yang digariskan kita oleh Allah. Sebab itu kalau Allah haramkan kita sesuatu, ada pengganti dia, benda yang halal. Haram berzina, kahwin diletak oleh Allah. Haram riba, halal berniaga, diletak ganti, cukup cantik. Kalau kita terlajak di situ juga, memanglah tak ada iman maknanya dalam hidup kita. Itu makna yang disebut. Baik, apa balasannya bila mana kita jaga apa yang telah digariskan kita oleh Allah? Yahfaz, Allah akan jaga kamu, Allah pelihara kamu. Jaga kita seorang saja? Tak. Jaga anak kita, jaga bini kita, jaga keluarga kita. Sampai kita ke mana-mana akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan dia bagaimana? Ni cerita ni, cerita kitab. Saya bukan cerita-cerita dongeng, tak. Ni bukan cerita-cerita Piramli dalam TV, tak. Ni bukan cerita-cerita Hindustan, tak. Ni dalam kitab. Saya bacakan. Cerita Yahya bin Ismail bin Salamah bin Kuhail. Seorang tabi'in, ulama tabi'in. Yahya bin Ismail bin Salamah ni, Yahya ni kebetulan punya kakak istilah kita. Kakak dia lebih tua daripada dia. Tapi kebetulan akal dia cacat akal. Kurang upayalah. Dan uduh. Kakak dia ni cakap pun tak jelas. Dan dia diletakkan di sebuah bilik di atas tu khusus, tak keluar bilik dia sampai puluhan tahun, tak keluar pada bilik dia, kakak dia. Satu malam kata ulama ni, dia tidur di tempat bilik dia lah. Tahu-tahu tengah malam, kata Yahya bin Ismail ulama ni, terketuk pintu dia tengah malam pukul 2, pukul 3. Siapa ketuk pintu saya? Bilik saya tak pernah dimasuki oleh sesiapa pun. Hatta dengan kakak saya pun tak pernah masuk. Maka dia, siapa ni? Dia tanya lah dari dalam. Dia sedang ibadat, sedang tahajud tengah malam tu, ulama ni Yahya. Maka dijawab oleh kakak dia, kajar. Ukhti, oh, kakak saya kah? Maka dia kata, ukhtu kah, ya, kakak kamu. Maka dibuka pintu masuk. Dalam keadaan cacat. 10 tahun lebih tak pernah masuk juga bilik adik dia ni. Dia hanya di bilik dia saja. Bayangkan. Dia datang bercerita, malam ni saya mimpi adik, dia kata, perempuan. Dalam mimpi saya, Allah berkata kepada saya. Saya dengar suara. Taklah jumpa Allah, tapi dengar suara. Dia kata, sesungguhnya Allah menjaga kamu, wahai perempuan. Karena ayah kamu yang nama Ismail telah menjaga tuan kamu. Bayangkan. Tuan jaga Allah, Allah jaga anak yang bernama Yahya tadi ni. Yahya ini jaga ayah dia juga yang bernama Ismail. Maka Allah turun jaga kepada yang cacat ni. Tapi malam tu 10 tahun. Sekian umur dia tua dah, baru datang pertolongan Allah kepada dia. Sesungguhnya Allah telah menjaga melihara ayah kamu yang bernama Ismail. Dan jaga tuan kamu yang bernama Salamah. Dan kamu juga